Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya, Rabu sore mengakibatkan banyak pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi di sejumlah lokasi di Dusun Pasar Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang dan menimpa 3 rumah milik warga. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Terdapat 3 rumah yang tertimpa pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, untuk di wilayah Dusun Pasar, yang kami terima laporan ada 4 rumah. Di antaranya yang satu warung, dan yang paling parah ini rumah Bapak Tasimin. Ya, terkena runtuhan pohon mangga dan pohon kelapa. Warga bergotong royong mengevakuasi pohon yang tumbang dan membersihkan puing-puing rumah yang tertimpa pohon. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.